Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi dengan saya Kuku DC Musik Malang. Kali ini saya mau mereview ampli nih, ampli kelas custom home industry ya. Ini merek Lene yang biasanya dijual di pasaran itu yang kecil yang 8 in itu ya, yang kayak oranye kayak Lene. Ini yang versi 12 innya. Dan di sini ada panel-panel dan ada juga channelnya overdrive ya. Ini ada clean volume, ada channel overdrive, ada ini volume buat overdrive-nya, crunch atau mau high gain. Ini ada treble, middle, dan low seperti biasanya. Dan ini hampir mirip yang 8 in ya, cuma ini versi besarnya dan ada tambahan line out. Di yang 12 in ini enggak ada colokan buat headphone atau buat MP3 atau aux, cuma ada line out aja. Ini bisa langsung ke mixer lewat sini. Ini ada reverb-nya juga. Reverb-nya masih echo ya, kayak efek echo. Nah, kayak ini ya. Tapi lumayan lah, untuk harga yang terjangkau sudah dapat ampli yang 12 in ini, sudah cukup lumayan. Habis ini ada video buat dicoba amplinya. Jadi kita tes suara dari ampli Lene 12 in ini. Ini gitarnya pakai gitar custom ya. Nah, modelnya mirip Ibanez di custom ini. Ini suara cleannya, ini ada reverbnya. Reverbnya kayak echo ya. Kita coba channel drive-nya. Oh,
Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton review dari Ampli ini. Bila kalian suka dengan video saya, bisa di like. Atau kalian mau mengikuti terus video saya, bisa di subscribe ya. Untuk kalian yang berminat dengan Ampli ini, bisa langsung aja kontak WhatsApp yang ada di deskripsi video. Atau kalian mau tanya lewat komen di video juga bisa. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.